Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita berjumpa kembali Bapak Ibu di pembahasan tutorial-tutorial yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, jadi kali ini kita akan coba membahas kembali tentang informasi dalam pembuatan untuk siswa yang kita bisa gunakan di Google Classroom. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar tentang cara ini, silakan nanti dilihat di deskripsi bagaimana cara mempelajarinya ya selengkapnya. Kemudian kita akan bahas tutorialnya sedikit dan sedikit banyaknya bisa mungkin membantu Bapak Ibu yang mau berbagi tentang pengetahuan kepada siswa. Nah, jadi kali ini di video ini, materi tentang kuis ya. Jadi, memang banyak sebenarnya Bapak Ibu yang sudah diterapkan, mungkin ada pakai Kahoot ya, ada pakai Quizzes, ada pakai Quizlet, sesuai dengan apa yang sudah saya buat di video saya di sebelumnya. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu model yang sangat lengkap ya, sempurna gitu. Jadi sangat-sangat sempurna bagi Bapak Ibu yang mau bermain di sini dan ingin berbagi dengan siswa yang Bapak ajarkan di sekolah, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA, sampai kuliah juga. Jadi ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, kita akan coba masuk ke pencariannya. Yang mau kita bahas adalah namanya Jadi ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, kita akan coba masuk ke pencariannya. Yang mau kita bahas adalah namanya Word Wall ya. Jadi kita akan lihat namanya Word Wall. Nah, kita lihat di sini, kita cari Word Wall. Nah, di sini Bapak Ibu jangan salah, Word Wall ya. Jadi Word Wall. Nah, jadi di sini Word Wall ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jadi boleh dicari di sini. Di Wikipedia sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik saja Word Wall. Oke, Word Wall Net. Nah, ini logonya. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah tampilan pertama yang muncul. Nah, jadi disinilah yang perlu Bapak Ibu lihat ya, apa sih yang ada di Word Wall ini. Yang pertama, match up, kemudian wake a mall ya, find a match, kemudian word search, unjumble ya, kemudian ada missing word, random well, group sort, anagram, balloon pop ya, true or false, game show quiz, kemudian quiz, hangman ya, open the box, crossword, label diagram. Nah, kemudian random cards. Jadi di sini sangat lengkap Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kalau misalnya di kuis-kuis ya kan, bisa kita buat di sini misalnya salah satu gambar. Jadi kita menentukannya mana yang mau kita buat. Misalnya ini mata atau untuk biologi kan, kita misalnya bisa buatkan siswa itu menyebutkan nomor 1 ini apa, nomor 2 ini apa, nomor 3 ini apa gitu. Jadi penggunaan daripada Word Wall ini sangat bermanfaat bagi kita ya kan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa kita pelajari Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat ini. Nah, jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ini sangat banyak ya kan, example from our community ya. Nah, oke. Nah, di sini langkahnya memang sangat mudah ya kan. Nah, pick a template ya kan, enter your content. Nah, di sini bisa. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ya kan dari ini misalnya kita lihat make custom activities for your classroom ya. Quizzes, match up, kemudian word games and much more. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Nah, kalau misalnya kita mau sign up to starting creating, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu.
Nah, di sini tidak perlu download-download ya, tidak perlu download. Nah, tinggal kita start aja. Oke, nah jadi ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, kita boleh sign up Google, boleh dari sini. Kita sign up dari Google aja. Kita lihat di sini, saya buatnya dari sini aja. Oke, saya buat dari sini. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Kita lihat Word Wall ya. Nah, di sini ada Home, Future, Community, My Activities, My Result, Create Activity, Upgrade ya. Nah, New Folder, Recycle Bin ya kan. Jadi di sini sudah lengkap Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada Create Your First Activity Now. Jadi kalau misalnya buat yang pertama silakan. Oke, nah jadi langsung sekarang kita coba di pengisian langsung ke kuisnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita mulai langsung saja. Kita langsung create di sini. Create, oke. Nah, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, ada match up, ya kan? Ada match up, ada wake em all, find the match, word search, unjumble, missing word, random well, group sort, anagram, balloon pop, true or false, game show, quiz, hangman, open the box, crossword, ya, label diagram, random card. Nah, jadi ini yang terbaru, hangman dan open the box, ya. Nah, jadi kita akan coba bahas Bapak Ibu satu per satu. Saya akan coba jelaskan. Kalau yang ini kita buat, berarti contohnya misalnya match up, ya. Nah, jadi kalau kita coba yang match up ini, berarti dia kalau kita buatkan ibaratkan seperti mencocokkan gitu ya, mencocokkan. Nah, kita tunggu masih loading drag and drop each keyword next to its definition. Drag and drop its keyword next to its definition. Nah, ini kita tunggu. Nah, oke, ini dia. Pick a template, enter content play ya. Jadi kita sekarang lagi kalau kita pick ini kemari ya, kita balik kemari. Nah, di sini sekarang kita coba match up. Nah, sekarang kita enter content. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya membuatkan seperti ini. Misalnya contoh kita buat games pertama gitu ya. Games 1. Oke. Nah, kita ngambil misalnya gambar Bapak Ibu ya. Kita coba gambar. Nah, kita ambil misalnya gambar ya kan. Kalau misalnya kita mau upload boleh. Nah, misalnya kita ambil gambar misalnya bola gitu ya, bola. Oke, kita coba ngambil bola. Nah, Bapak Ibu di sini ada bola, kita langsung search saja di sini bola. Nah, kita ambil Bapak Ibu. Nah, di sini ini kita keyword bar ini. Coba ini saya ambil bola ya. Keyboard, bola, bola. Keyboard. Nah, ini saya pilih, kemudian di sini definisinya misalnya kita tuliskan di sini. Nah, ini bola gitu ya. Oke, kemudian nah add item misalnya Bapak Ibu misalnya buat gambar, cari gambar terserah Bapak Ibu mau gambar gambar apa. Misalnya tangga. Kita lihat tangga. Apakah ada tangga ya? Lagi mencari bingung ya kan. Nah, adakah tangga? Oke, kita coba jangan tangga ya. Ini kita kalau misalnya kita mau upload boleh Bapak Ibu langsung dari sini saja juga boleh. Kita mau upload misalnya ada gambar kita ya kan. Nah, misalnya ini boleh upload kalau misalnya Bapak itu berarti misalnya belajar ya kan. Belajar. Kemudian kita ambil lagi gambar kita misalnya dari upload yang sudah kita buat. Misalnya ini di kemudian sekolah, gedung ya kan, gedung sekolah ya. Oke, itu contohnya ya. Jadi setelah ini kita buat baru kita langsung play dulu. Play ini kalau kita sudah langsung done ya. Jadi ingat Bapak Ibu di sini maksimalnya 30 gambar ya. Jadi kita done.
Nah, sekarang kita saving activity sudah. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal lihat ya kan, kita lagi save. Oke, nah sekarang kita lihat di sini kuis kita tadi. Kita cek Bapak Ibu di sini sudah. Ini kita kuis tadi games yang pertama. Kita lihat dulu. Oke, coba kita perhatikan Bapak Ibu, inilah games yang pertama tadi yang kita buat, kita start. Nah, lihat Bapak Ibu ini tampilannya. Nah, ini. Kita lihat di sini. Ya kan? Nah, ini kita cocokkan kemari, ya kan? Ini kemari, nah ini kemari. Oke. Iya. Jadi siswanya langsung menjawab ya kan? Jadi Bapak Ibu, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sangat keren. Nah, siswanya bisa menggunakannya dalam belajar Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah misalnya membuat kuis, boleh Bapak Ibu share. Di sini ada nilainya. Leaderboard, so answer, start again. Kita mulai sekali lagi Bapak Ibu coba. Nah, ini kita langsung mulai. Nah, di sini kita masukkan bola. Kita buat sini belajar gedung sekolah. Baru kemudian submit answer. Oke, kita benar 3 Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita peroleh Bapak Ibu nilainya. Nah, di sini sudah kita buat. Maka ini ada 3-3. Jadi mirip seperti quizzes juga. Bapak Ibu bisa share ke mana? Boleh ke make a public ya kan? Boleh langsung ke student. Ini kita lihat who do you want to share? Nah, kita misalnya mau share ke siswa, boleh dari sini. Set. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini semuanya sangat mudah ya. Jadi kita langsung lihat di sini. Nah, kita mau membuat lagi yang lain ya kan? Kita mau cari template yang lain dalam pembuatan kuis. Nah, tadi masih match up ya kan? Oke, jadi kita coba membuat yang lain misalnya find the match ya kan? Di sini ada banyak juga sama seperti tadi. Nah, ada random cards ya kan? Nah, di sini open the box quiz ya. Nah, jadi kita coba misalnya quiz. Kalau kita coba quiz berarti ini ya. Nah, kita buat Bapak Ibu misalnya jadi quiz ya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini kita coba di sini. Ya, misalnya kita buat ini belajar yang mana katanya. Ya, coba. Kita lihat berarti bola ini. Iya, berarti benar. Oke, kita lanjut gedung sekolah ini. Kemudian berikutnya. Ini bola udah belajar ini. Oke, nah sekarang sudah. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi mudah ya. Jadi sangat menarik bagi siswa untuk dimainkan ya. Nah, oke, sekarang sudah kita lihat. Ini bisa kita edit lagi Bapak Ibu di sini. Kita mau tambahkan silahkan. Kemudian di sini mau di print ya. Pakai PDF juga boleh. Nah, kita mau membuatnya ke dalam yang lain juga bisa, di embed atau di gambar. Nanti saya coba buatkan di website ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, kita masuk ke home Bapak Ibu ya, create activity ya, kita buat lagi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lagi membuatkan yang lain karena di sini kan ada banyak. Nah, di sini ada namanya hook mall ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini yang ini sudah biasa. Nah, kalau yang ini juga sudah model kuis ya kan. Nah, ini misalnya crossword macam semacam TTS ya. Nah, jadi kalau yang ini label diagram. Jadi Bapak Ibu misalnya gini. Kalau kita label diagram Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ambilkan sebuah gambar misalnya add image sudah. Kita ambil misalnya Bapak Ibu image-nya contoh dari sini. Misalnya kita lihat, ini gambarnya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan nomor satu ini, misalnya ini. Kita buat di sini bendera gitu ya, bendera. Oke, kemudian Bapak Ibu tinggal misalnya menambahkan lagi label yang kedua, misalnya di sini. Ini yang kedua, di sini bunga misalnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu misalnya menambahkan lagi yang ketiga.
Di sini namanya lapangan. Lapangan. Ini maksimal 24 soal Bapak Ibu ya, lapangan. Kemudian kita tambahkan lagi Bapak Ibu di sini yang berikutnya ada namanya ini kita buat di sini. Coba ya ini lapangan baru ini kita buat di sini aja, ya kan? Kita buat di sini, kita tambahkan Bapak Ibu, ya kan? Ruangan kelas ya, ruangan kelas. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini kita langsung oke kan. Jadi kita langsung down kan, ya kan? Kita langsung selesai. Oke, kita langsung lihat di sini untitled 2 ini nama quiznya belum kita namai tadi Bapak Ibu ya. Kita start. Nah, lihat di sini Bapak Ibu tampilannya, ini gambarnya. Nah, siswa akan mencari mencocokkan gambar. Nah, ini kita buat kemari bendera, lihat Bapak Ibu ya, keren ya. Nah, kita lihat bunga di sini sudah. Kemudian ada ruangan kelas di sini. Kemudian lapangan kemari. Nah, oke, submit answer. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk label diagram. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Sangat mudah ya. Nah, di situ dia. Nah, itu untuk pembuatan dari word wall ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang lain Bapak Ibu. Ya, kita coba yang game yang lain. Misalnya kita create activity lagi. Nah, kita coba. Oke, sekarang kita cobakan jenis quiz yang lain yang mungkin Bapak Ibu mau lihat cara penggunaannya. Dan memang kita harus mempelajarinya ini semua ya, supaya bisa kita gunakan ke siswa. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah kita buat tadi udah paham. Nah, sekarang kalau ini kita tes, ini kan mencari kata. Nah, ini. Coba word search ya. Kita cari dulu word search. Nah, kita lihat. Oke, sudah muncul. Kita lihat di sini. Oke, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, kita buat dulu namanya misalnya kuis mate, ya kan? Kuis mate 1 gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita buat clue-nya, boleh. Without clue, tanpa clue, boleh. Kalau ada clue-nya, silakan. Kalau ini kita buat misalnya word, ya kan? Word. Kita buat di sini. Kita coba misalnya katanya adalah bola gitu ya. Oke. Nah, baru kemudian di sini ada belajar, ya kan? Kemudian ada tangga. Oke. Kemudian pintu, ya. Nah, oke, di sini Bapak Ibu ada sekitar minimal 3 pertanyaan, kemudian maksimal 25 ya. Oke, jadi kita langsung oke kan. Oke, ini sekarang kita lihat Bapak Ibu sudah tampil di sini kuis mate masih lagi loading ya. Kita lihat di sini. Oke, inilah tampilan dari kuis ini. Oke, kita lihat Bapak Ibu inilah dia. Nah, videonya dalam bentuk video. Nah, kalau kita mau perbesar boleh diklik di sini silakan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau share silakan. Nah, kita coba di sini Bapak Ibu. Nah, suaranya boleh di sini boleh dimatikan. Nah, boleh kita hidupkan suaranya. Nah, kita coba Bapak Ibu start ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi siswanya akan mencari yang mau kita harapkan katanya. Jadi di sini ada kata tadi yang pertama kita mau cari namanya bola. Ah, ini dia, bola ya. Jadi Bapak Ibu seperti ini. Kemudian kita cari tadi adalah yang pertama sebola. Kemudian ada lagi tangga ya. Tangga tadi ya. Nah, kita coba cari tangga. Nah, di mana ini Bapak Ibu? Pintu ini ada ya. Oke. Kemudian ada tadi kita lihat namanya tangga ini.
Oke, kemudian Bapak Ibu bisa cari di sini lagi. Satu lagi ya. Satu lagi. Apa tadi? Oke, saya lupa ya. Ini apa nih? Belajar. Oh iya, belajar. Iya. Oke, jadi sudah sempurna Pak Ibu. Nah, siswanya akan menjawab soalnya ya. Nah, demikian untuk permainan ini ya. Mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan. Nah, jadi silakan di edit, boleh di sini, dibuat di sini, dimasukkan ke dalam website boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu share juga bisa. Mau di-share ke guru yang lain atau ke siswa yang lain, silakan Bapak Ibu ya. Oke, nah kita masuk ke konten yang lain, ke pembuatan kuis yang lain Bapak Ibu ya. Kita coba yang lain. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini yang lain sudah, yang ini sudah tadi, word search sudah. Nah, match up juga sudah, kemudian label diagram juga sudah. Sekarang kita coba masuk ke hook a mall ya. Nah, di sini malls appear one and time hit and only. Nah, kita di sini memukul ya. Nah, kita coba Bapak Ibu work a mall. Kita buat di sini quiz ya. Quiz mate ini mate mate 2 misalnya ya. Oke. Nah, di sini instruction hit mall that are correct ya. Oke, instructionnya misalnya di sini kita buat korek ya, benar ya, benar. Oke, benar ya. Nah, kita tulis di sini, kita ambil gambar Bapak Ibu, misalnya saya gambar dari upload. Nah, di sini kita coba gambar ini. Nah, oke. Kemudian incorrect ya kan, kita lihat di sini. Ini oke. Kemudian kita add lagi, upload lagi misalnya gambarnya ini. Saya buatkan ini incorrect ya kan, incorrectnya misalnya saya upload. Oke, di sini saya upload ini. Kemudian add a time ya kan, add item ya. Nah, saya upload di sini ada ini. Kemudian add item. Oke, kita upload lagi. Iya, di sini Bapak Ibu. Silakan ini. Kemudian ini. Upload lagi. Oke, kemudian ini upload lagi. Jadi minimal 5 ya, untuk ini minimal 5, maksimal 30 ya. Nah, oke. Sudah ini. Nah, ini. Oke, ini coba kita buat lagi. Oke, ini. Nah, ini sudah kita buatkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba down ya. Oke, di sini kita sudah buatkan. Kita tunggu sebentar. Oke, Bapak Ibu, di sini kita lihat. Nah, ini dia tampilannya ya. Quiz mate. Jadi kita memasukkan gambar tadi sudah. Nah, di sini kita lihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di sini benar ya kan, kita lihat ini Oke, ini dia. Lab. Nah, ini nih. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya kan. Nah, ada di situ permainannya. Jadi siswanya sangat menikmati permainan seperti ini ya. Level 2.
Oke ya. Oke, jadi Bapak itu Bapak Ibu bisa lihat di sini ya kan sudah. Nah, inilah hasilnya sudah kalau misalnya kita sudah habis waktunya ya. Nah, boleh di share Bapak Ibu boleh diedit lagi. Nah, sekarang kita coba di permainan berikutnya. Nah, ini permainannya sangat bagus ya. Kalau kita misalnya mengulangi lagi, Bapak Ibu silakan lihat di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini kita main level 1 ya. Don't hit katanya ya. Iya, salah. Iya, ini dia. Kita yang memilih yang salah ya kan? Nah. Ya, salah. Itulah. Oke, kita mencocokkannya nggak pas ya kan, jadi namanya juga asal-asal ya kan. Nah, ini salah. Oke, ini gamenya ya, jadi anak-anak senang ini kayak gini nih ya. Nah, ih salah ya. Oke Bapak Ibu ya, demikian ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut di aktivitas yang lain, membuat soal yang lain. Kita coba Bapak Ibu membuat yang namanya ini secara sudah. Nah, kita find image juga. Kita coba dulu find image. Nah, ini kita hanya misalnya mencari contohnya kata-kata gitu ya. Nah, kita coba yang lain lagi lah. Kita coba di sini ada namanya unjumble ya. Saya coba unjumble dulu. Nah, ini kita coba unjumble. Misalnya ini kita buat. Kita nih buatkan saving. Oke, boleh tangan hidung kita lihat di sini. Jadi yang intinya untuk soal ini kita masukkan tiga kata dalam satu pertanyaan. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti ini dia. Nah, di sini tangan hidung bola ya, tangan hidung bola. Nah, kita mencocokkan katanya misalnya apa yang cocok, misalnya mana yang benar gitu. Jadi kalau misalnya kita buat di sini berarti misalnya di sini benar. Ah, ini dia gitu. Jadi Bapak Ibu kita mencocokkan ya. Nah, kalau misalnya kita edit lagi Bapak Ibu, contohnya misalnya saya mau tambahkan misalnya di sini saya belajar belajar tadi malam. Jadi cocok untuk bahasa Indonesia ya. Nah, misalnya kuis bahasa Indonesia cocok ini. Nah, kita coba buatkan. Nah, ini untuk bahasa Indonesia sangat cocok ya. Nah, jadi anak dibuat bermain game seperti ini. Nah, jadi anak itu di sini kita coba yang kedua ya nih. Mana yang cocok? Misalnya saya belajar tadi malam ini. Eh, salah. Belajar tadi malam gitu. Jadi benar kan? Nah, seperti itu dia ya. Jadi siswanya kita suruh untuk mengerjakan. Nah, sekarang kita coba lagi edit yang di soal kedua, soal ketiga kita add ya. Nah, di sini saya mandi, saya tunggu kamu ya. Oke, saya tunggu kamu. Oke, saya oke kan. Nah, kita coba mainkan. Nah, di sini tadi iya ensemble ya. Oke. Nah, ini tangan bola. Ada benar ya, bola tangan hidung ya kan. Sekarang di ketik ini saya belajar salah ini belajar tadi malam ya. Kemudian yang ketiga saya tunggu kamu. Ah, jadi dia langsung seperti itu. Oke, nah itulah Bapak Ibu cara membuat kuisnya, mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, lanjut di soal yang lain kita coba. Nah, di sini kita akan cobakan lagi ya kan.
Ini kita buat aktivitas kita lagi. Ya. Di sini mau kita buat misalnya missing word ya. Ini kalau yang ini sudah, yang mana lagi? Quiz juga bisa ya. Jadi sebenarnya semua sudah bisa ya. Oke, nah jadi banyak sebenarnya yang perlu kita cobakan lagi di sini ya Pak Ibu. Nah demikianlah dulu untuk pembuatan soal-soal kuis di World Wall ini. Mudah-mudahan bisa nanti dipahami. Nah silakan langsung dipraktekkan kepada siswa Bapak Ibu. Semoga ini menjadi motivasi bagi siswa-siswa kita dalam bermain. Nah oke, semoga bermanfaat. Inilah yang paling lengkap dari semua kuis-kuis yang ada. Oke, kita langsung saja. Masuk nanti ke konten berikutnya. Silakan ditunggu di konten ini pembahasan-pembahasan dari tutorial-tutorial pendidikan. Nah, kita akan coba nanti linkkan ke website ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial pendidikan berikutnya. Terima kasih.